Kalian bisa lihat nggak ini? Ini momen-momen tempat paling gue ngeriin kalau naik Vespa. Apalagi kalau yang lamsamnya kayak gini harus digas-gas. Ngeri mati anjir. Aduh. Ngeri ini anjing. Aduh, ngeri banget ini mah. Get it when I get back. Kalau mati sih sebenarnya nggak malu, cuman capek aja anjir ngedorong dulu. Kan kalau Vespa itu lo tergolong motor yang baja ya. Besi doang isinya, berat jadinya. Lumayan lah. Ngeri. Udah itu kayaknya di sini tuh paling banyak banget nguras bensin anjir. Soalnya kan kita harus nahan-nahan gini tuh. Agak ngegas. Ngegas lagi dikit, lepas. Ngegas lagi dikit, kalau udah mau mati. Aduh, ngeri banget. Mana nggak ada lampunya lagi ini motor. Nggak tahu udah ada apa enggak ya. Gak tau deh ini hidup apa enggak ya lampunya. Wah, ngeri banget bosku. Alhamdulillah ya, tapi kita bisa melewati dengan lancar. Nih, sebelum nih tuh ada. Gak boleh puter balik lu. Puter aja terus, puter. Aduh, Vespa tuh emang nikmat ya. Nikmat di bawah santai. Boros banget tapi ya. Boros tuh menurut gua karena dia harus ada oli sampingnya. Udah itu ada bensinnya kan, itu bikin boros menurut gua. Oli samping kan mahal tuh katanya ya. Bisa sampai ratusan ribu. Yang punya sel apa-apa itu ya, gua lupa. Yang penting mah gue udah hatam nih naik Vespa. Cuman belum ngerti mesinnya aja. Oh, ini Vespa Matic nih. Wow, naik Vespa Matic mah tinggal gas. Gas aja. Kalau Vespa ini kita harus bisa ngendaliin kopling bosku, ngendaliin gas bosku, dan mengerikan pokoknya. Ini gua udah hatam nih giginya, persnelingnya udah bisa dirubah-rubah. Anjay, enak CBR bosku. Para runten akang tete, ini Vespa pada lewat tete. Wow. Lama banget dah mobil. Mantap sekali naik Vespa. Ada lagunya ya. Keliling kota naik Vespa.
apa sih lagunya? Lupa gua. Apa ya? Piknik 72 ya? Awalnya gimana sih ya? Tet. Pokoknya gitu lah ya. Lagu Pespa bosku. Naik Vespa keliling kota. Hujan lagi anjir. Wah, gerimis. Ini gue bawa Vespanya pelan banget, sumpah. Paling pelan mungkin gue bawa motor nih. Duh. Soalnya gak ada rem depan ternyata ya. Tadi gue pencet gak adaan. Adanya rem kaki doang, beng. Ngeri, beng. Kapan sampainya, Sa? Ke puncak yuk. Pakai ini. Next Supra aja lama ya. Nah iyalah, Supra mah masih enak. 4 tak, ini 2 tak anjing. Mantap lah pokoknya Vespa ya. Ini naik ride pakai Vespa, nggak akan gua stop-stop lah pokoknya, ini sangat bersejarah. Wow. Laut Menteng Asri aja ya, aku ngeri turunannya. Kita lewat perumahan aja. Jangan lewat jalan raya, ngeri gue turunan Manunggal tuh. Enak banget ya, tapi ya nyaman gitu, santai bawanya. Apa? Iya, lama banget. Mantas aja si Bembeng jarang banget bawa Vespanya, boros anjing. Hujan lagi. Hujan lagi. Ya udah paling segitu aja ngevlognya malam-malam nih, soalnya udah agak gelap, nggak akan kelihatan motornya gue gelap. Paling segitu aja, jangan lupa subscribe, like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Bye bye, see you in the next video bosku. Support 10k ya. Biar siapa tahu gua ada rejeki gitu dari AdSense giveaway aing. Bye bye.